ini semua adalah takdir. Zara tak boleh nak cakap kata itu mereka yang berkata. Zara tak anggap itu satu kemenangan ke apa, tak ada. Sebab pelakon puteri Sarah Liana memohon orang ramai untuk tidak lagi mengaitkan namanya dengan sebarang isu melibatkan bekas suaminya yang juga merupakan pengarah, Syamsul Yusof. Menurut puteri Sarah, kisahnya bersama Syamsul sudah lama berakhir dan kini dia mahu menjalani hidup dengan tenang. Oh, yang tu. Ingatkan cakap yang menang ni. Amin. Dia menang yang tu dulu. Ini semua adalah takdir. Zara tak boleh nak cakap kata. Itu mereka yang berkata. Zara tak anggap itu satu kemenangan ke apa. Tak ada. Sebab Zara dah tak ada kena mengena lagi dah. Dalam cerita ni. Dah lama tak ada kena mengena. So, Sarah tak nak komen banyak-banyak sangat lah kan. Bila orang asyik, bila benda tu berlaku, orang mencari Sarah. Macam nak mungkin nak kejar, nak kaitkan dengan benda-benda yang berlaku kan. Itulah berbadan dua cari Sarah, cari Sarah. Nak Sarah dah sound lebih. Sarah pun dah move on. Sarah pun, macam ni eh. Sarah sebenarnya tak nak kena mengena lah dengan benda ni. Tak nak kena mengena. Itu hal diorang dan Sarah pun dah ada new life. Diorang punya chapter pun dah habis. So kita enjoy. Ya, jangan kaitkan Sarah lagi lah. Jangan kaitkan saya. Kesian saya. Diorang punya masalah Sarah kena interview, Datuk kena interview, Datuk kena interview.